Hai semua, kembali lagi bersama gue Ipin sih. Oke teman-teman, untuk menemani hari kalian ya, pasti kalian lagi nungguin maintenance kan, sama kayak gue ya. Oke guys, jadi di sini untuk menghiburnya, di sini ada update notice ya yang baru keluar di Mobirun guys, tapi di fanpage-nya Cepenet belum keluar. Di sini ada poin-poin tentang maintenance-nya. Maintenance-nya apa saja sih? Ya, yang pertama itu ada Mythical Awakened Chris dan Mythical Awakened Preja. Kemudian ada Mythical Awakened Item. Kemudian ada battle system major improvement dan other improvement ya. Oke, kita lihat. Yang pertama itu ada anniversary check-in ya. Di sini gambarnya masih crash ya. Gue nggak tahu nih crashnya kenapa. Tapi gue reload juga masih crash ya. Mungkin dari sananya. Oke, jumping check-in. Untuk hari pertama itu ada special hero selector termasuk orca langsung level 50. Jancu nggak tuh? Buat kalian yang belum memiliki orca silahkan ambil ya. Kemudian hari kedua juga awakened special hero selector juga termasuk orca juga. Gila, 6 hari berturut-turut loh awakened special hero selector langsung level 50. Bagi kalian yang buang-buang ruby untuk gacha special hero, mampus sama kayak gue anjir. Jancu sepenet, gila sih ini menariknya ya. Buat kalian yang baru mau main, silahkan main dari sekarang karena kalian bakal langsung mendapatkan special hero level 50, gak tanggung-tanggung. Kemudian hari ke-7 1000 ruby ya. Hari ke-8 Dragon Weapon Selector plus 10 kali 2. Raid Selector 10 plus 10 kali 2. Jancu. Hari ke-14 2000 ruby, hari ke-21 3000 ruby, hari ke-28 4000 ruby. Anjir, anjir. Kalian hitung jadi berapa tuh? 1000, 3000, 6000, 10000 ruby selama 1 bulan dari check-in doang. Dari check-in doang, jancu itu baik banget ya. Terima kasih Dev Spike ya. Oke. Kemudian ada 4 tahun mythical awakened item. Oke, check-innya ini ya, ada mythical awakened item. Kemudian di sini kita lihat ada mythical awakened stone, power up stone ya, dan yang lainnya juga. Kemudian check-in event lagi. Anjir, banyak banget check-in eventnya cuy. Ini sampai yang 2 minggu itu ya, ada mythical awakened stone, 100.000 power up stone dan yang lainnya yang tadi itu di atasnya. Oke, check-in Halloween lagi, gila, 3 check-in cuy, 3 check-in, mamam tuh. Ini pumpkin check-in tiket, gue gak tahu nih buat apaan, mungkin ada special dungeon-nya, nanti kita lihat ya. Check-in-nya 14 hari sama, kali 3 ya, tiap harinya dapat. Oke, bisa ditukarkannya dengan legendary Goldstone, awakened rare Asgaro, Radiant Dragon Slayer, Radiant Dragon Orb, Radiant, banyak banget nih pokoknya, Radiant. Nah, buat kalian yang kemarin nanyain, ada prem-nya gak sih? Nih, ada nih prem nih, nih. 4 year anniversary celebration gift. Oke, ini dikirim ke kita gratis kah? Anjir. Thank you Seven Knight. Gila, ada aksesoris juga, ada aksesoris, kemudian dikasih frame juga. Akhirnya selama 4 tahun gue baru punya frame anjir. Gue enggak pernah beli frame dan sekarang gue dapat frame. Ya Allah, terima kasih. Oke, ada frame, right item, anniversary earring, kemudian anniversary ring juga yang ke-4 tahun ya. Nomor 3 ada push and coupon event. Coupon event, gue gak tahu coupon apaan. Yang ke-4 mythical awakened Seven Knight Chris. Ini dia, kita lihat pasif dan skillnya. Ini yang sekarang ya, gue gak tahu kedepannya ada yang berubah atau enggak ya. Kemungkinan sih bakal ada yang berubah, gak tahu deh, kita lihat aja. Untuk pasifnya, increase counter rate 30%, drag race recovery rate 50% all enemies. Gila. Kemudian skill satunya ini, skill satunya kah ini, strike of enlightenment ya, menyerang dengan 700% physical damage kepada satu musuh. 80% apply chain death-nya anjir. Decrease buff duration 1 turn. Wow, jadi satu musuh anjir, yang awalnya 3 musuh ini jadi satu musuh ya. Oke, satu musuh ini kekurangannya anjir. Satu musuh di arena. Wow, jancu juga. Jadi balik lagi kayak dulu. Zaman dulu kayaknya satu musuh dan 3 musuh. Kemudian ada update selanjutnya jadi 3 musuh dan 5 musuh ya. Sekarang balik lagi jadi satu musuh lagi kayak dulu lagi aja. Kita lihat nih Whisper of Access-nya, 320% physical damage kepada 3 musuh kan. 50% chance to apply death ya, yang satu musuh 80% apply death-nya, yang 3 musuh 50% chance death-nya aja. Still life equal 30% of damage deal. Kemudian awakened skill-nya menyerang dengan 250% physical damage kepada semua musuh, 80% chance death aja, dan reset awakened skill cooldown. Reset all skill cooldown, ini reset all skill cooldown. Apakah skill cooldown allies ya atau enggak, kita lihat aja nanti. Epic attack-nya 30%, launch epic attack and basic attack. Kemudian 300% physical damage kepada musuh, 80% chance apply death. Gila, tiap epic attack-nya death. Skill death, epic attack death ya, dan pasifnya enggak ada yang meningkatin death ya. Oke, dan ini dia untuk exclusive item-nya.
increase status effect cast rate by 20% untuk 4 turn. Wow, dibatas sekarang 4 turn cuy. Skill cooldown 10% ya. Kemudian Demon Sealer-nya HP become immortal 4 turn ya, immortal lagi cuy. Balik lagi ke awal nih, benar-benar kayak Chris yang belum di update ini cuy. Oke, okay, new mythical awakened hero Celestial Guardian Preja. Nah, ini Prejanya kita ini seriously anjir pasifnya gini-gini doang. Apa reboot cuma begini doang? Apakah semua hero berubah ini? Nih Chris kalau gini doang kena Miho, ada Miho di musuh, pasifnya enggak berlaku dong, enggak jadi immortal anjir. Mudah banget di counternya. Oke, okay, ini untuk Preja, increase status effect resist rate 30%, increase magical attack 20%. Apa ini begini doang anjir skill pasif. Kemudian skill satunya menyerang dengan 150% magical damage kepada 3 musuh. Skill 2-nya menyerang dengan 180% magic damage kepada 3 musuh, memberikan 7000 pix damage kepada 3 musuh, decrease buff duration 1 turn. Ini kayaknya udah reboot emang begini ya skill-skillnya. Awakan skill-nya deal 250% magical damage kepada 4 musuh, exploit vulnerability, ignore defense 50%. Wow, impact attack 30%, ceng, launch impact attack, on basic attack, 200% magical damage kepada musuh, dan 50% damage kepada 3 musuh. Stage 1, Magnificent Domination, increase evasion rate 20%. Stage 2-nya, memberikan lethal rate 10%. Dan stage 3-nya, Sword Rain of Glory ya, ignore defense 60%. Wow, jancur sekali ya, ya. Tapi menurut gue kurang wow ya, ini apa, ini setelah reward emang jadi begini, pasif dan skill-skillnya. Gue gak tahu apakah ini masih awal ya, belum dirubah. Kita lihat aja nanti kedepannya seperti apa, apakah ada perubahan atau enggak, apa emang seperti ini gitu. Untuk arena zaman sekarang ya, atau pasif-pasif hero zaman sekarang. Karena ini reboot cuy, di remake ulang ya. Oke, okay, nomor 6 ada mythical awakened item. Nah, ini yang gue tunggu, mythical awakened item ya. Kalian lihat di sini ada world boss, kemudian item raid ya, slayer dan book. Wow, keren banget sih world bossnya anjir. Udah mythical awakened sama seperti di Korea ya. Oke, okay, requirement-nya plus 10 awakened dragon slayer, plus 10 dragon spear. Oke. Okay. Nomor 7 item grow improvement nih masih crash anjir, gue enggak tahu nih. Kemudian yang ke-8 battle system revamp. Nah, battle system revamp. Ini yang kemarin yang arena ya, Dirtan system allies and enemies share one turn yang kayak kemarin ya. Oke, okay, nomor 9 player skill info improvement. Nah, ini dia. Oh, player skill info improvement ini apa ya? Ini balik lagi kayak dulu anjir. Ini mastery ya. Oke. Okay. Wow. Ini untuk mastery-masterinya, increase obtain gold amount adventure 5%. Option 1 offensive 5% sama ya. Oh, ini ada. Oke, okay. Ini tinggal pilih-pilih doang, ada defensive, ada offensive sama seperti di Korea ya. Gila ya. Oke, okay, ini nih, all ruby used toward player skill before update. Oke, okay, refund dibalikin cuy. Anjir, yang sampai 145 18.000 rubi 947 mamam sih anjir dapat 20.000 rubi gratis. anjir 18.000 rubi 947 mamam usia anjir refund mastery. Gila nih siapa naik jancu nih. Nomor 10 battle info improvement ya. Nomor 11 hero skill filter improvement ya. Sekarang ada seperti ini ya untuk filternya, ada display all heroes only. Oke, okay, buff damage sama aja seperti kemarin. Nomor 12 guild raid improvement. Ini apa yang berubahnya aja. Oke, okay, stage 1 clear. Reward given for 3 stage. Oke, okay, daily quest reward revamp, ada daily quest. Nomor 14 ada quest event ya, sama ya, weekly Halloween anniversary. Nah, ini Halloween anniversary ya, yang saat kita nantikan nih, lumayan hadiahnya cuy, lumayan banyak juga. Ada Strong Spell Armor, Luxury Scarium Guardian Ring, Will Puring juga ada ya. Oke, itu aja. Kemudian 19, Item Raid Improvement. Nomor 20, Extra Raid Event. Nah, gue gak tahu nih, eventnya apalagi, masihkah tetap dengan 3 kunci ya. Mudah-mudahan saya tetap 3 kunci cuy. Extra Raid has been extended. Wah, cuy, di extend lagi nih. Lumayan nih, kalau misalkan jadi 3 kunci doang. Free limit break chain event, wow, 20 topas jadi 0, anjir. Item upgrade cell event, bodo amat yang begituan malah. Synthesis event, 30% upgrade pemasaran diskon event, ya event, gold event lagi tuh.
26 spesial paketnya, mohon dibeli ya biar nggak tutup nih. Event paket, anniversary spesial paket, oke. Wow. Oke, yang ke-28 yaitu anniversary spesial shop ya. Ada 1000 rubi limitnya 1 kali ya. 100 mythical awakening 3 kali limitnya. Kemudian in game cashback event nomor 30 plus rubi purchase 1 plus 2 dan reset. Ini masih crash cuy. Masih crash tuh gambar-gambarnya belum keluar semua. Oke, gila tuh untuk kostumnya nih. Belum masih sebagian masih crash karena belum maksimal kayaknya nih. Nanti kita lihat lagi beberapa jam kemudian pasti udah kebuka semuanya. Chris Cancu, ini yang gue pengen kostumnya si Chris keren banget. Oke, Jeff, balik lagi yang awal nih, yang semula. Banyak banget aja kostumnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk update-nya di Thanks for watching video. Jangan suka like dan komen video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan share video. Ciao. Body 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 body